Menebar janji manis, seorang pria di Wahikanan Lampung menyamar menjadi polisi gadungan. Pelaku meminta sejumlah uang dengan janji akan menikahi korban. Bambang, warga sipil yang berani-beraninya mengaku sebagai anggota polisi, diringkus di kamar kontrakannya di Desa Bakri Negara, Kecamatan Baradatu Wahikanan Lampung, Minggu siang. Nyamar jadi polisi gadungan, Bambang ingin kelihatan gagah di hadapan cewek yang baru dikenalnya lewat media sosial. Buat apa? Biar dia suka. Biar cewek itu suka? Polisi. Tanya nih. Pangkat Briska. Polisi menyita seragam polisi dan senjata mainan dari kamar Bambang untuk dijadikan barang bukti. Setelah ditangkap, Bambang dibawa ke Mapolres Wahikanan. Bualan Bambang kepada teman wanitanya ternyata bukan hanya untuk suka-sukaan. Bambang dilaporkan korban telah menebar janji manis, hendak menikahi korban. Selain itu, Bambang meminta uang belasan juta rupiah kepada korban. Jadi si pelaku ini sering melakukan video call bahwa dia merasa sebagai polisi dengan baju polisi. Jadi orang-orang ini merasa tertipu, merasa percaya, jadi mengirimkan duit atau uang kepada si pelaku. Polisi masih memeriksa Bambang di Mapolres Wahikanan guna menelusuri apakah ada korban lain yang terperangkap bualan Bambang. Hari Susanto melaporkan dari Wahikanan, Lampung.